Saudara, sejumlah warga terekam sedang membuang sampah ke atas gerbong datar kereta barang tujuan Kemayoran Tanjung Priok. Aksi tidak terpuji ini dilakukan sejumlah warga saat kereta berhenti di stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat itu warga terlihat membuang bungkusan plastik berisi sampah ke atas gerbong kereta. Untuk mencegah terulangnya aksi warga ini, PT Kereta Api Indonesia mengirimkan petugas untuk memberikan edukasi kepada warga di sekitar jalur kereta. Aksi warga yang membuang sampah di atas gerbong ini disesalkan pihak PT Kereta Api Indonesia. Pasalnya, selain melanggar undang-undang perkeretaapian, aksi tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta serta dapat memicu terjadinya kebakaran. Kami PT KAI Daop 1 menyesalkan adanya kegiatan warga yang telah membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut sangat membahayakan, baik dirinya sendiri, perjalanan kereta api maupun bahaya kebakaran. Untuk ini kami menghimbau kepada warga masyarakat yang khususnya berada di wilayah dekat jalur kereta api tidak membuang sampah di emplasemen stasiun dimanapun.